صلِّ وسلِّم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن جهد فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَالنَّفْسِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أليه وحدنا الله وإياكم أجمعين. الحمد لله Hijriah, yaitu tepatnya pada bulan Zulhijjah. Dan pada bulan ini adalah merupakan sebuah bulan daripada puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disyariatkannya kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita lihat dari urutan bulan tarbiyah yang Allah berikan kepada kita, kita semakin intensif ketika kita memasuki bulan Rajab dan masuk bulan Haram. Dan pada bulan Rajab itu ada hari yang utama, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Masuk bulan Syaban adalah Syahrul Nabi. Dan bulan Syaban ini yang utama adalah pada malam nisfu Syaban. Dan kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrun azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan hari yang utamanya ada pada malamnya, yaitu pada 10 malam terakhir. Dan di antara itu ada yang paling utama yang kita kenal malam Lailatul Qadar, yang berada di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ini adalah merupakan urutan tarbiyah rabbaniyah, sebuah kalender hijriah yang telah Allah terapkan syariatnya kepada kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan kita berjuang untuk meraih ketakwaan. Dan ketakwaan inilah yang menjadi sebuah modal perbekalan yang paling utama ketika kita nanti menunaikan ibadah haji. Maka ketika kita memasuki Syawal setelah Ramadan,
terjadi peningkatan kualitas yang ada di dalam diri kita. Masuk bulan Zulkaidah adalah merupakan sebuah bulan di mana kaidah-kaidah daripada kehajian itu sudah kita mulai. Akhirnya kemudian kita masuk bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah ini adalah merupakan akhir tahun daripada kalender Hijriah. Dan pada akhir tahun itulah kemudian disyariatkannya kepada kita Muhammad Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji juga masuk dalam rukun Islam yang kelima, yang seakan-akan menggambarkan puncak daripada sebuah ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diletakkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun dari kalender Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah, yang seakan-akan menggambarkan rangkaian pengabdian kita dalam satu tahun tersebut masa fase puncaknya. Dan setelah itu kemudian kita masuk bulan Muharram, adalah merupakan bulan baru dan masuk dalam kategori bulan yang haram, yang seakan-akan menggambarkan sebagai tahun baru itu adalah bagaimana kemudian kita menjadi manusia-manusia baru setelah tempat kemudian kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah haji. Hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun miris yang terjadi bahwa sesungguhnya syariat yang telah Allah terapkan kepada kita memiliki sebuah hakikat. Ada makna-makna yang terpendam yang ada di dalamnya. Ada sebuah penempaan jiwa untuk diri kita untuk mencapai kehajian yang mabrur, yang kemudian diawali pada bulan Zulhijjah itu setidaknya ada dua amalan yang teramat sangat diutamakan kepada kita. Yang pertama yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah itu kita menyembelih hewan kurban. Tapi yang terjadi, orang berkurban kadang-kadang yang terjadi adalah pamer. Pembesar-besar, pebanyak-banyak. Yang terjadi pada hari raya kurban, kita pesta makan daging, bagi-bagi daging. Kita lupa kepada makna dan hakikat yang tersimpan, yang secara histori, secara sejarahnya, disyariatkannya kurban kepada kita adalah dengan sejarah peristiwa daripada penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Ini yang harus enggak boleh kita lupakan. Maka Idul Kurban, yang makna kurban adalah berasal dari kalimat qurba yaqrabu kurban, kurbanan, yang artinya adalah dekat, yang artinya bahwa Idul Kurban itu adalah merupakan sebuah hari raya di mana kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh, bahwa kurban yang kita lakukan adalah di dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat historinya, setidaknya ada dua hal dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, bahwa penyembelihan hewan kurban itu mensimbolkan sebuah upaya untuk kita menyembelih segala sesuatu selain Allah yang kita cintai, yang menjadi berhala-berhala yang ada di dalam kalbu kita. Sebagaimana ini terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah seorang putra, bukan sembarang putra, tetapi yang diminta adalah seorang putra yang mewariskan kenabian. Maka butuh waktu yang cukup panjang, puluhan tahun, sampai kemudian doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya Ismail. Dengan hadirnya Ismail yang kemudian bertumbuh menjadi seorang remaja di awal, sekitar
berusia sekitar, ada tumbuh sebuah kecintaan, ada sebuah titik ruang yang ada dalam kalbu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menginginkan sedikit pun, sekalipun sedikit ruang yang ada dalam kalbu Nabiullah Ibrahim alaihissalam selain daripada dia Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih daripada putranya. Sesungguhnya ada menyembelih berhala yang ada di dalam kalbunya, karena Allah tidak menginginkan itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi melewati sebuah peristiwa yang cukup panjang, dari hari Tarwiyah, hari Arafah, dan pada Arafah sudah ada sebuah kemantapan, dan dilaksanakanlah penyembelihan itu pada hari Nahar, itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang disembelih Ibrahim alaihissalam itu bukan domba, bukan binatang ternak. Yang pada saat itu yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail, putra yang sangat dicintainya. Dan ketika Nabi Ismail telah meletakkan pipinya ke bumi, dan pedang sebilah pisau telah menempel, kemudian apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun memejamkan matanya, bismillah, Allahu Akbar, disembelih. Dan yang disembelih oleh Ibrahim siapa? Ismail. Tapi dalam sekejap Allah kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Tapi hakikatnya yang disembelih itu adalah berhala-berhala. Jadi penyembelihan hewan kurban hanya sekedar menyembelih hewan kurban saja. Tetapi bahwa kita pada hari itu, pada hari Nahar itu, di dalam rangka untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu di penghujung pengabdian kita kepada Allah di tahun itu, di tahun itu, di bulan terakhir itu, kita harus menyembelih berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Orientasi keduniaan yang ada pada diri kita. Sesuatu yang kita cintai selain Allah yang masih bertahta di dalam kalbu kita. Itulah hakikat daripada kurban yang pertama. Hakikat kurban yang kedua adalah bahwa ketika itu Allah menggantinya dengan seekor kibas yang akan ternak. Di sini mensimbolkan bahwa sesungguhnya pada hari itu hakikatnya adalah bahwa kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Bukan persoalan kita berkurban atau tidak berkurban. Semuanya akan terkena hal ini. Yaitu pada hari itu kita harus mampu menyembelih sapi-sapi, kambing-kambing, domba-domba, binatang ternak yang telah beranak pinak yang ada di dalam jiwa kita. Maka pada hari itu kita harus menyembelih sifat kehewanan, kebinatangan ternak itu. Dan binatang ternak itu adalah simbol daripada kebodohan Adamul Ma'rifah. Simbol daripada sebuah kesesatan. Simbol daripada sebuah kebencian, kemarahan, kedengkian, berpikiran negatif. Simbol daripada sebuah kebodohan. Simbol daripada semua dendam yang ada pada diri kita. Dan simbol daripada segala bentuk sifat-sifat yang tercela, yang melekat, yang ada pada diri kita. Maka kenapa syariat daripada menyembelih kurban itu, kalau kita laki-laki, kita yang menyembelih. Kalau kita tidak bisa, setidaknya menyaksikan. Itulah yang dikatakan Rasulullah kepada Fatimah. Ya Fatimah, saksikanlah, berdiri dan saksikanlah apa yang kau kurbankan. Dan sebaik-baik berkurban, kalau kita lihat ulama salafuna soleh terdahulu dan generasi salafuna soleh terdahulu, itu menyembelih kurban bukan dari kandang kemudian datang langsung kita potong. Dipelihara dulu beberapa hari, dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, seakan-akan mensimbolkan ini adalah merupakan simbol daripada kebinatangan yang ada pada diri kita yang hendak kita sembelih. Maka pada hari itu ketika kita menyembelih, kita mohon kepada Allah
Ya Allah, aku masih ada didominasi oleh syahwat dan hawa nafsu. Masih ada kemarahan yang ada pada diriku. Masih ada dendam yang ada pada diriku. Masih ada pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran kotor yang ada pada diriku. Masih ada kebencian terhadap orang lain. Sifat-sifat itulah yang harus kita sembelih, yang harus kita hilangkan. Maka kenapa ini terjadi di penghujung itu? Kemudian setelah itu kita memasuki ibadah haji. Bagi yang menunaikan haji. Tapi apa itu haji? Apakah seseorang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji kemudian selesai? Tidak. Karena hakikat kehajian itu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kalau kita punya duit, punya mampu, ada kesempatan, harus berangkat. Syariat. Fisik kita harus berangkat. Tetapi ketika itu kita tidak mampu. Baik yang berjuang untuk menegakkan kehajian yang ada pada dirinya. Yaitu apa? Mencapai makam qalbu. Yaitu kita berjuang. Karena haji itu adalah pergi ke Baitullah. Hakikatnya perjalanan menuju Baitullah. Dan Baitullah yang sejatinya itu adalah qalbu. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis qudsi yang dikatakan, "Ma wasa'ani as-samaa'a wal ardh, walakin wasa'ani qalbu 'abdi al-mu'min." Tidak termuatku langit dan bumi itu, dan aku hanya akan termuat dalam qalbu hamba-Ku yang mukmin, al-mu'min. Ini mukmin yang bukan sembarangan. Ka'bah sejak berdirinya itu Allah enggak pernah bertahta. Demikian pula Baitul Makmur yang ada di langit kelima yang para malaikat melakukan tawaf. Juga Allah tidak pernah bertahta. Tapi Allah hanya akan bertahta dalam qalbu abdi. Orang yang telah menjadi abdullah, abdiyah Allah. Dan dia adalah al-mu'min. Maka hakikat haji atau seseorang meraih haji yang mabrur adalah ketika qalbunya hanya bertahtakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya akan terjadi dengan dua hal. Itu saat dimana kita mampu menyembelih berhala-berhala, hal-hal yang kita cintai mendominasi diri kita selain Allah. Dan yang kedua adalah saat dimana kita telah mampu menyembelih segala bentuk sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ketika itu sudah ada, sudah hilang, tidak ada, maka kemudian Allah akan bertahta di dalam kalbu kita. Sehingga setiap kita dalam bimbingan Allah, bahkan pendengaran kita, penglihatan kita, tangan dan kaki kita, itu adalah dia Allah yang menuntunnya. Dan itulah Baitullah yang sejatinya. Baitullah yang sejatinya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang harus kita raih. Maka orang yang telah meraih Baitullah yang sejatinya dalam dirinya, hanya dalam kalbunya, ketika dia memasuki tahun baru Islam, dia akan menjadi manusia-manusia yang baru. Orang-orang yang cirinya pun disebutkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Yang pertama kata Rasulullah al-ijal lan daril khulud. Orang yang senantiasa mengorientasikan hidupnya untuk akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Atau seakan-akan perbuatan akhirat tapi sesungguhnya ingin dunia. Ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dipuja dan dipuji. Ini juga dunia. Betul orientasi hidupnya adalah akhirat sehingga akhirat itu nampak di pelupuk mata mereka. Dan yang kedua kata Rasulullah adalah buat tanaji ani daril ghurur. Itu seseorang yang berpaling dari kehidupan yang menipu, berpaling daripada dunia. Dunia tidak jadikan orientasinya sebagai sebuah cita-cita kehidupannya, tidak. Tapi dunia dijadikan sebagai sebuah ladang amal untuk dia melakukan amal-amal saleh. Dan yang ketiga kata Rasulullah adalah zikrul maut qabla ikfa'il maut. Itu seseorang yang sudah merasakan mati sebelum mati. Maka kata Umar bin Khattab, mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Dan itu hanya akan terjadi ketika kita telah mampu menyembelih selain Allah yang ada dalam diri kita dan menyembelih segala sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Wa astaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim.